أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang kepada kaum Tionghoa. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang berbahagia, yang berhormat, Datuk Haji Husam bin Musa, selaku penasihat amanah negeri Kelantan, yang saya raikan juga Tuan Rumah Kak Lah, Ketua Awan Gua Periuk, Abang Mak, kepimpinan amanah negeri Kelantan, dan kepada Ketua Saudara Ruslan Ismail, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Kelantan. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada sesi dialog santai-santai petang bersama dengan kaum Tionghoa dan juga masyarakat setempat. Jadi tanpa melengahkan masa, hamba nak minta menjemput dan mempersilakan Saudara Ruslan bin Ismail untuk memberi sedikit ucap tama. Kerana Dr. Shah dalam perjalanan tak ada, jadi saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Saudara Ruslan bin Ismail untuk memberikan sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya kasihi, Datuk Haji Husam bin Musa, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Kelantan, saudara kanda saya, Loya Wai, yang merupakan penaras Don Gua Periuk, Tuai Rumah, dan seluruh seluruh kepimpinan Pakatan Harapan, dan juga kepada para hadirin ibu bapa sekalian. Sekali lagi assalamualaikum dan salam sejahtera. Ni hao ma. Kena belajar kecek Cina. Pergi alik Thailand, nak kecek alik Thailand pula tak? Pergi India, nak kecek India. Jadi terlebih dahulu saya manjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi, kerana dengan limpah kurnianya kita semua dapat berkumpul pada petang ni dalam suasana yang cukup harmoni, suasana yang cukup aman, dalam pelbagai kaum, fahaman agama dan sebagainya. Kita tidak lain tidak bukan dalam satu majlis dialog bersama Datuk Haji Husam bin Musa dalam mengupas isu-isu terkini ataupun segala persoalan-persoalan yang ingin rakyat marahain tahu ataupun yang masih lagi tak tahu. Jadi kemungkinan pimpinan kita akan sampai ke peringkat bawah. Jadi ini juga menunjukkan bahawa Pakatan Harapan memberi tawaran yang cukup baik buat rakyat, dan juga ini membuktikan bahawa kita tidak meninggalkan kaum, ya, seperti kaum Tionghoa, kaum India, Siam dan sebagainya. Bahawa kita sedia maklum Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, masyarakat majmuk, dan kita sama sekali tidak mengenepikan kaum lain khasnya. Jadi hamba tidak nak cerita panjang lebar, dan hamba akan serah pada Tuan Pengerusi Majlis, dan khasnya kita akan terus pergi ke majlis utama, iaitu majlis dialog bersama Datuk Husam. Sekali lagi hamba ucapkan jutaan terima kasih kepada kaum Tionghoa yang turut berada pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih kat Cina ke? Kamsir ya? Betul. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucap tama daripada Saudara Ruslan Ismail, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Negeri Kelantan. Dan seterusnya hamba, sebelum itu hamba nak Saudara Asran daripada PBBM, sila ke depan berada ni. Okay. Untuk tidak melengahkan masa, hamba terus menjemput dan mempersilakan. Boleh? Tak boleh?
Tak boleh ke? Kalau tak boleh lagi, kena pergi ke Datuk Seri. Okay, saudara Asran, untuk memberi sedikit sepatah dua kata untuk mewakili daripada PBBM Bersatu. Dipersilakan Ketua Armada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Lawyer Wear Penyelaras Dun Gua Piyuk, yang mana juga merupakan sahabat Ambo, Ketua Pemuda PH Datuk Usai, Saudara Remizu Penyelaras Dun Meranti. Ambo tak prepare nak kecek gapo sebenarnya mari nak meraihkan kawan-kawan, tapi tak apa. Saya rasa amat beruntung sekali lah pada petang ni, kerana dapat bersama dengan masyarakat di Kota Panjang, terutama sekali masyarakat Tionghoa, yang mana kalau kita kecek memesuh masyarakat Tionghoa di Kota Panjang ni, boleh dekat semua sekali nego. Ramai sini duduk nego, memang asal orang sini, beranak-pinak sini, dia tahu keadaan sosioekonomi sini lagu mana. Dan masyarakat Tionghoa sini juga boleh beza sebelum GST lagu mana dan selepas GST lagu mana nego. Jadi kita duduk dalam komuniti yang pelbagai, ada Melayu, ada Cina, dan sini juga ada Syia. Jadi kesempatan yang ada pada petang ini, Ambo nak ambil satu ucapan daripada Tun Dr. Mahathir, yang mana beliau menyatakan kalau boleh meretas, sekiranya kita meretas lepas ni, selepas PRU 14 nanti, selepas PRU 14 nanti GST ni kita akan hapus. Ni Dr. Mahathir jelas royak, benar lepas PRU GST kita akan hapus. Dan duit tu kita akan kembali semula kepada rakyat. Jadi KJL yang ada learn ini, kalau kita kelih lah secara logiknya, memang amat menekan rakyat. Kalau dulu sebelum ada GST, duit kita pun stabil, tak ada masalah. Kita pergi seberang sana golok, boleh beli barang molek, beli beras go murah. Lah ni beli beras go mahal. Cuma toke-toke sini sukalah bila duit kita murah, duit siap mahal, orang siap boleh mari beli. Tapi dia tak sapa juga sebenarnya. Bila duit kita jadi jatuh dengan sebab GST ni, dengan sendiri kuasa beli rakyat kita ni jadi kurang. Kita tengok dia tak panjang sendiri dalam bebas cukai. Berapa ramai orang mari beli nak banding dengan 5 tahun dulu, 10 tahun dulu. Kalau 5 tahun dulu, hari Jumaat 1 Ahad ni tak ada parking di tempatnya, penuh dengan bah. Lah ni tak ada. Jadi inilah kesan-kesan yang mana berpuncanya daripada KJL UMNO. Memang tak ada sebab orang lain lah. Sebab UMNO merata lah ekonomi kita ni jadi jatuh. Dan kesan utamanya kita lah nak beli barang mahal. Mungkin orang tempatnya ni tak rasa lagi. Macam Amor duduk di Puyu. Puyu dekat lah dengan sini dalam 12 kilo. Semua orang norek. Harga pok jatuh. Bulan satu ni, baru nari boleh norek. Baru nari boleh norek. Pendapatan baru boleh 300 ya atau 400 ya. Gak baru beli beg sekolah, anak-anak sekolah. Gak pergi kedai orang kapur. Nak gimana mana kita panjang, nak kita merah. Buat kapur nak beli beg kedai Cina. Bahasa kapur ni. Kalau tak nak beli banyak, tokek. Tak boleh murah lagi kau tokek. Minta kurang lagi. Tak boleh murah lagi kau. Padahal kawan ni, nego ni pun ambil utuh sikit dah. GST lagi. Pas nak keling lagi. Macam-macam. Kena bayar go tu, bayar go ni. Jadi sistem ekonomi tu jadi tak teratur. Padahal kalau kita tengok rata panjang ni, kalau KJL ni bijak, banyak benda KJL ni boleh buat. Tak kira lah KJL negeri ataupun KJL pusat. Ambo ni galik sikit. Datuk, ready tak? Ya ready, kena berhenti lah. Sikit dah habis dah. Banyak benda boleh buat di kata panjang ni.
macam eret tu. Kalau buat besar sikit apa ke dia? Semua ekonomi start daripada Petronas sampai ke gitu. Mana ada kedai-kedai yang boleh membantu ekonomi penduduk? Orang tak masuk dah beli di bebas cukai. Tubik kena bayar cukai lagi. Jadi benda-benda lagu ini kena mikir semula. Jadi saya yakin dengan kepimpinan yang ada pada hari ini, di pusat kita ada Tun Dr. Mahathir, di Kelantan kita ada Datuk Usai yang boleh menjana semula ekonomi dan juga peluang kerja kepada penduduk sini. Terutama sekali kita anak muda dan juga tokek-tokek pun boleh nego dengan molek. Jadi saya sudah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucap pertama daripada saudara Asra alias Ketua Armada Negeri Kelantan. Jadi tiba masanya tanpa melengah masa menjemput dan mempersilakan Datuk Paduka Haji Hussein Musa untuk memberi sedikit ucapan. Assalamualaikum dan selamat petang. Mula-mula saya ucap terima kasih kerana orang kampung ni boleh tubik minai sekali dalam majlis kita pada petang ini. Dan kita ucap terima kasih juga pada tuan kedai kopi kerana boleh buat mihung. Saya dua pinggan makan mihung. Pasal air lada dia sedap. Jadi lama sikit boleh kecek lah. Lepas tu makan timur Cina, manis pula. Jadi air tak minum lagi, kena kecek terus. Tak apalah, adik kakak semua, kaum Tionghoa, kaum Cina akan ada hari raya tahun baru tak lama lagi. Dan hari ini nampak dalam surat khabar Datuk Seri Najib ada bagi ampau pada orang Cina. Jadi ampau kalau ikut Tok Guru Nek Aziz dulu boleh ambil, tapi undi jangan undi dia lah. Pasal kalau UMNO menang Barisan Nasional, Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri lagi, saya rasa GST naik jadi 8%. Sekarang 6% pun sudah susah nak nego. Rakyat sudah tak ada pitih. Kedai-kedai jadi payah. Tapi negara kita walaupun ambil GST 6%, duit tak cukup lagi. Baru ni bank negara kena beli tanah kerajaan 2 bilion. Bank negara kerja dia bank, jaga pitih. Dia bukan jaga tanah. Dia bukan developer. Tapi oleh kerana Malaysia tak cukup duit, kena suruh bank negara beli tanah 2 bilion. Harga terlalu mahal. Dan ini bukti negara kita tak cukup duit. Masa Tun Mahathir dulu tak ada bank negara kena beli tanah. Masa orang lain jadi Perdana Menteri tak ada bank negara kena beli tanah. Masa Najib jadi Perdana Menteri, bank negara kena beli tanah. Tapi Malaysia tak cukup lagi duit. GST 6%, jual tanah, jual IPP kita panggil, jana kuasa nak buat elektrik. Kita sudah jual. Ya. Tapi negara kita tak cukup duit lagi pasal kita banyak hutang. Ya, pasal kita boros. Dan kita bayar hutang termasuk baru ni 31 hari bulan 12 kita bayar 2.5 bilion. Ya, 2.5 bilion. Kita jual tanah, bank negara beli baru 2 bilion. 500 juta lagi tak cukup. Bayar pada siapa 2.5 bilion? Bayar kepada satu syarikat yang sudah kita bayar dulu $5 billion Amerika. Ya. Sekarang kena bayar pula 2.5 bilion kerana syarikat ni dulu tak terima duit. Dia buat dua akaun, bayar pada satu akaun yang palsu. Ya. Sepatutnya polis tangkap dulu, tapi tidak. Tak ada satu orang pun kena tangkap. Ini semua adalah 1MDB ya. Dan hari ini dalam surat khabar, semua surat khabar TV pun ada, surat khabar Sina pun ada, Datuk Seri Najib Perdana Menteri mengakui. Kali pertama diakui 1MDB ni gagal. Ya. 1MDB ni tak pah. Gagal. Tapi sampai hari ini Jolo tak kena tangkap, CEO 1MDB tak kena tangkap. Kerana apa? Kerana yang terlibat ni adalah seperti rekod-rekod tunjukkan adalah Perdana Menteri sendiri terlibat. Bila negara kita tak ada duit, sudah jual tanah 6% GST, pilihan raya mari,
maka sudah tentu kalau BN menang lagi, Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri lagi, saya garanti GST akan naik sama ada 8% ataupun lebih. Sampai hari ini Datuk Seri Najib tak boleh berjanji tak naik GST. Ya. Dan hutang tahun ni 2018 kita kena bayar hutang pokok saja 76 bilion. Dan tahun depan 76 bilion sampai 2022. Ya. 363 bilion pokok saja. Kalau kita nak bayar 363 bilion ni, sudah tentu GST akan naik. Ya. Jadi kita semua sekarang ni, rakyat Malaysia, Cina, India, Melayu, Sabah, Sarawak, pada pilihan raya ni kita kena satu hati, ya. Kita kena satu hati ambil satu kerajaan baru. Kerajaan Pakatan Harapan. Tun Mahathir, kita ambil dia ni jadi Perdana Menteri semula, bukan untuk satu tempoh masa lama. Mungkin 3 tahun lebih. Kerana nak ambil pengalaman dia. Dia pernah urus ekonomi kita masa ekonomi Malaysia meleset tahun 98. Jadi dia ada pengalaman. Kalau orang tak ada pengalaman, mula-mula ambil, nak bayar hutang macam mana, nak jaga ringgit macam mana, nak naik cukai macam mana, nak hapus GST, nak mengelak naik cukai macam mana, nak hapus GST macam mana, nak tambah wang kita macam mana. Mesti orang yang ada pengalaman, ya. Sebab itu kita ambil Tun Mahathir. So message kita pada hari ini satu saja, kita kena bentuk kerajaan baru Malaysia. Tapi kalau kita nak bentuk kerajaan baru Malaysia, lawan kita UMNO Barisan Nasional Daching, kita lawan dengan Pakatan Harapan, ya. Pakatan Harapan ada 4 parti, iaitu DAP, Amanah Bersatu dan juga PKR. Mana-mana calon Pakatan Harapan tak kira. Ya, tak usah kira parti mana, kita undi Pakatan Harapan. Kalau kita nak bentuk kerajaan Malaysia, rantai panjang kena menang parlimen. Ya. Jadi tuan-tuan semua, tak kira Melayu Cina, tolong menangkan calon Pakatan Harapan parlimen rantai panjang. Dulu kita ada undi PAS, saya dulu pun PAS. PAS tendang saya keluar. Ya. Pasal apa? PAS sekarang bukan PAS dulu lagi. Ya, sekarang PAS kalau main bola dia main ilat, main default. Ya, dia bukan mau sumbat gol Barisan Nasional. Dia buat lari bola keluar padang. Kita nak main tak boleh. Ya. Jadi dia sudah makan macam sudah jadi alat UMNO Barisan Nasional. Jadi PAS kita jangan bagi undi satu pun pada dia. Kalau bagi undi pada PAS, undi kita jadi rosaklah, pasal PAS tak boleh menang. Dia bukan main nak menang. Dia main nak rosak game saja. Nak buat lagi bola keluar padang saja. Jadi ada dua saja yang kita ada pilihan. UMNO Barisan Nasional kita sudah tahu, GST dan lain-lain macam, harga barang naik, subsidi dihapus, minyak naik tiap-tiap minggu, wang habis, dia rasuah, dia jual tanah felda, macam-macam semua. Pakatan Harapan. Jadi PAS kita letak tepi dulu, ya. Kita pilih di antara dua ni, UMNO Barisan Nasional kita tolak, ambil Pakatan Harapan. Saya yakin orang rantai panjang boleh sama-sama mengundi Pakatan Harapan. Dan calon-calon kita, insyaAllah, calon-calon yang bersih, calon-calon yang sebahagiannya orang muda, ya. Macam selaya pengurus ini, dia peguam, lawyer Ridwan, dia jaga Dun Gual Periuk, ya, Gual Periuk. Dan pengurusi Amanah sini ialah Dr. Shah, ya, juga seorang doktor pakar. Dan kerana itu kita percaya Pakatan Harapan boleh beri pentadbiran dan perkhidmatan yang lebih profesional, yang lebih baik, yang lebih berkesan. Dan kita akan dapat memerintah Malaysia dan menyelesaikan masalah-masalah rakyat seperti kenaikan harga barang, bayaran royalti petroleum pada negeri Kelantan. Dan Kelantan pun kita minta tuan-tuan semua sokong Pakatan Harapan. Jangan Pakatan Harapan parlimen saja, Kelantan pun kita kena ada kerajaan baru, ya. Kerajaan Kelantan sekarang dia sudah letih dah, ya. Dia lama sangat, dia jadi tak ada idea baru. Dia maintain longkang pun tak boleh, sokong maintain negeri, ya. Kalau kita tengok rantai panjang, nak buat longkang pun Amanah kena buat longkang.
Mana ada dalam dunia kerajaan tak boleh buat longkang, parti baru 2 hari boleh buat longkang. Menunjukkan kerajaan Kelantan sudah lembek, sudah letih, sudah kena kencing manis ataupun stroke ke apa, saya tak tahulah ya. Kita ambil orang barulah, kerajaan baru, dan memang dalam dunia ni macam tu ya. Kalau sudah lama dia tidur lebih, kerja kurang ya. Dia sudah cari wang sendiri, tak ada cara ke rakyat. Jadi kita tukar yang baru, semangat baru, main bola pun macam tu. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi. Saya walaupun tahun baru Cina belum sampai, saya ucap selamat tahun baru Cina pada semua rakan-rakan kita di sini. Parti kita Pakatan Harapan membela semua bangsa. Kita tak ada main agama, kita tidak main bangsa, kita tidak main sentimen-sentimen. Kita pergi pada masalah sebenar negara, masalah sebenar rakyat, macam mana mau baiki dia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja daripada ucapan daripada Datuk Ushang. Dan kita buka untuk soalan. Jikalau ada soalan, insyaAllah. Daripada Kaunti Hua sendiri ataupun daripada masyarakat setempat. Jadi masa inilah semolek-moleknya bertanya berkenaan dengan Pakatan Harapan dan Amanah. Adakah? Tadi ada yang nanya tadi. Malu dah pula. Tak apalah. Oh, sokong tu memang nak sokong, tapi kena tanya dululah. Terima kasih banyak. Okey. Saya tanya, ini jalan kau boleh buat balut tak apa? Oh, tak apa. Boleh tanya. Dia baru nak sampai dia nak sokong. 100% kita sokong. Assalamualaikum, Datuk. Amba ada dua soalan nak tanya Datuk. Contohnya di Rata Panjang ni, masalah parit, masalah lokasi sumak, jaleta. Sekiranya Pakatan Harapan memerintah Kelantan, adakah kita boleh buat? Kalau Datuk kata boleh, walaupun akan tanya pula. Berapa tamai Datuk tak buat? Lepas tu soalan kedua lah ni, ada gerakan nak baikot Tok M jadi PN. Adakah memberi kesek pada Pakatan Harapan? Terima kasih Datuk. Baik, kita Parti Amanah, kita memang buka dialog. Dan bila saya pergi ke banyak tempat dalam Kelantan, memang satu masalah ialah masalah setempat ya? Masalah kerajaan tempatan, longkang, parit, apa nama ni, tempat air lalu, dan juga jalan dan jambatan-jambatan kecil, dan kebersihan, keindahan. Ya. Jadi selepas saya dapat feedback daripada rakyat ini, kita Pakatan Negeri Kelantan dan Amanah Negeri Kelantan, kita punya polisi ialah masalah-masalah setempat ni mesti jadi satu keutamaan untuk kita selesai kalau kita dapat perintah Kelantan. Kita tak boleh biarkan majlis daerah ataupun kerajaan tempatan ini begitu lembik sekali ya. Ini adalah konsep ya, konsep kenapa menjadi macam ini, kerana dalam konsep PAS kerajaan tempatan tidak diutamakan ya. Sebenarnya kerajaan tempatan ini, dia kalau diurus dengan baik, dia boleh menambahkan hasil dia sendiri, dia boleh cari wang dia sendiri ya. Dia boleh ambil perkara-perkara yang aktif dalam membangunkan ekonomi. Tanah-tanah, termasuk tanah-tanah komersial, tanah-tanah yang boleh dijadikan bernilai tinggi, adalah mesti melalui rencangan majlis
majlis daerah ataupun kerajaan tempatan. Tetapi kerajaan tempatan dan majlis daerah di Kelantan menjadi lembek di bawah pentadbiran PAS. Ialah kerana mereka tidak ada satu esko yang mengambil berat tajuk ini. Saya tidak pernah jadi esko kerajaan tempatan. Tetapi semasa saya jadi esko, saya selalu beritahu esko kerajaan tempatan, kalau mereka aktif, mereka mengatur, mengambil berat dengan baik kerajaan tempatan, mereka akan jadi popular. Ya? Boleh jadi popular. Erdogan, Presiden Turki hari ini, asalnya adalah Datuk Bandar Istanbul. Jokowi yang jadi Presiden Indonesia hari ini adalah Datuk Bandar Yogyakarta. Jadi peluang meningkatkan keuangan melalui majlis daerah adalah sangat banyak. Sangat besar. Tetapi ahli majlis daerah mestilah profesional. Tak boleh dia ketua cawangan PAS, maka dia jadi ahli majlis daerah. Pasal nak bagi allowance pada dia, ya. Tapi kena nanti orang yang profesional. Dan dia kena ada submit plan. Macam mana dia nak membangunkan. Jadi bila kerajaan tempatan ada hasil yang baik dan tinggi, maka dengan sendirinya perkhidmatan dia dapat ditingkatkan. Dan orientasi majlis daerah kita kena ubah. Kebersihan dan keindahan satu daripada tugas yang asasi. Bukan tugas sunat, ya, tugas wajib. Kalau ada rumput macam ini, pasal apa rumput panjang? Pasal tak cukup boroh. Tak cukup tukang bersih. Pasal apa tak cukup tukang bersih? Pasal majlis daerah tak ada wang. Pasal apa majlis daerah tak ada wang? Pasal dia tak pandai nak atur dari segi kemajuan majlis daerah yang tidak membebankan rakyat. Jadi ini semua kena ditukar. Dan ahli majlis daerah, pegawai-pegawai kaki tangan majlis daerah hari ini di Kelantan hanya diambil melalui temuduga oleh jawatankuasa majlis daerah yang biasanya adalah tok wakil ataupun ahli majlis daerah sendiri. Kebanyakan mereka ambil kaki tangan pegawai bukan kerana dia profesional ataupun ada kebolehan. Dia ambil kerana ini keluarga dia, ya. Saya tahu banyak budak-budak muda datang beri aduan pada saya. Tiga kali datang mesyuarat, yang dapat adalah anak saudara atau sepupu wakil rakyat kawasan berkenaan. Jadi konsep ini kita kena ubah. Dan sesetengah majlis daerah kita kena ada berbagai bangsa supaya idea lebih banyak, idea-idea perniagaan, idea-idea perancangan. Kalau orang Melayu saja ahli majlis daerah, kadang-kadang dia tak pandai niaga. Dia tak tahu macam mana nak jadikan tanah ada nilai. Nak jadikan kawasan kosong ada nilai. Ya. Jadi ini konsep-konsep yang perlu diubah. Kerana itu saya yakin kalau Pakatan Harapan Mentadbir Kelantan, semua perkara ini kita kena ubah. Dan dengan cara itu barulah wang naik, ekonomi kita naik dan perkhidmatan kita naik. Dengan sendirinya kita boleh baiki jalan, besarkan jalan. Dan saya banyak belajar daripada negara China. Negara China bila dia nak majukan satu kawasan, dia buat infra, dia buat jalan yang baik. Jadi daripada tanah itu duduk dalam hutan, duduk dalam kawasan yang tak ada nilai, bila ada infrastruktur, dengan sendirinya tanah itu naik harga. Tetapi kerajaan China di awal-awal lagi dia sudah beli sebahagian tanah itu dan dia biarkan sebahagian dimiliki oleh rakyat. Jadi valuation ataupun nilai tanah naik, kerajaan China akan dapat lebih wang dan rakyat dapat infra yang baik. Jadi infra akan meningkatkan nilai tanah, ya, nilai harta. Dan oleh kerana itu dia juga adalah investment, satu pelaburan, ya. Semua konsep-konsep ini adalah konsep yang tidak dibuat oleh kerajaan PAS sekarang. Jadi soalan tadi tanya, kenapa saya tak buat dulu, ya? Saya tak buat dulu pasal saya bukan esko kerajaan tempatan, ya? Kalau saya esko kerajaan tempatan, saya buat cara lain, ya? Jadi kena tanya esko kerajaan tempatan. Tapi kalau kita mentadbir esok, esko kerajaan tempatan, kita lantik orang yang ada vision. Dan dia kena report pada menteri besar. Dia kena report kepada kerajaan. Apa cadangan-cadangan dan plan-plan pembangunan dia.
Masa tu saya tak boleh buat. Saya hanya sama-sama esko. Saya bukan timbalan menteri besar. Saya bukan menteri besar. Hakikat ini orang PAS kena faham. Ya. Dan kalau dia nak memeriksa saya, dia kena periksa portfolio saya. Apa yang telah saya buat benda-benda baru dalam portfolio saya. Ya. Macam masa musim banjir. Apa persiapan yang saya buat. Kalau kalah masa tu boleh bagi beras, boleh bagi bantuan. Daripada mana bantuan itu datang? Daripada saya sebagai esko kerajaan, esko kebajikan. Pada masa itu kita punya polisi ialah beras bukan hanya dibekalkan oleh jabatan kebajikan. Kalau ada banjir emergency, wakil rakyat boleh pergi mana-mana kedai supermarket dan lain-lain, dia ambil bil, saya akan bayar cash. Ya, kerana itu kalah boleh bagi dengan senang. Dan dia tak payah start lori naik selori sendiri, ya. Kita ada bot bomba dan lain-lain, ya. Jadi saudara orang PAS kena periksa portfolio saya, ya. Kita buat kifalah, kita buat cash delivery untuk kebakaran, dan kita buat rumah du'afa. Rumah du'afa pun hari ini PAS masih guna nama dia. Nama du'afa saya yang cetuskan dengan Tok Guru Aziz, ya. Armalah itu nama yang saya beri dengan Tok Guru Aziz. Jadi banyak perkara-perkara yang dulu tidak dibuat oleh esko kebajikan telah saya buat. Dan PAS masih guna kifalah, masih guna armalah, masih guna rumah du'afa. Dan itu pengalaman saya dulu. Kalau saya jadi kerajaan sekali lagi, pengalaman itu kita boleh gunakan untuk tingkatkan perkhidmatan kerajaan negeri Kelantan. Jadi saudara kita orang Cina tadi tanya, jalan boleh baiki dan besarkan, ya? Itu memang kena baiki dan besarkan. Dan dulu semasa saya jadi esko, saya sudah cadangkan kita tambah boroh-boroh supaya rumput jadi baik, dipotong, dan bandar rantau panjang, bandar mana mesti dihias. Mesti ada banyak landscape, mesti ada banyak pokok bunga, mesti ada keindahan, baru orang mari. Dan kena bersih, baru pelancong suka datang. Dan kena ada produk-produk pelancongan. Jadi kalau di rumah kedai SDC tak ada orang sewa, kerajaan kena fikir bagi separuh sewa untuk budak-budak muda, buat pusat kraft tangan, buat pusat kemahiran, buat bilik untuk animation, komputer, macam-macam perkara. Dia boleh sampai boleh hapus terus setengah sewa, supaya dengan situ jadi katalis, orang boleh datang. Dan bila indah, memang orang suka datang. Apa nama ni, longkang kena bersih. Longkang dalam Kelantan banyak sumbat, banyak kotor, bau, ya. Dalam bandar pun sumbat, ya. Jadi kita boleh baiki kerajaan Kelantan jadi satu kerajaan yang baik. Semasa saya buat Cheng Ho Expo dulu, saya melawat hampir 15 provinsi di negara China, ya. Negara China ada dekat di 30 provinsi, saya melawat lebih dari separuh, ya. Jadi saya banyak dapat idea-idea baru daripada negara China. Negara China dulu sebelum open door policy oleh Deng Xiaoping, saya pergi jumpa pegawai-pegawai sana, pensel dia sampai pendek baru buang. Tak boleh beli pen. Kertas tak cukup, ya. Tak ada komputer yang baru. Pejabat pun tak ada allowance yang baik. Sekarang negara China, kita semua tahu macam mana dia kaya. Jadi dalam masa 20 tahun negara China boleh kaya. Fasad pemimpin dia pandai mengatur ekonomi. Jadi Malaysia, Kelantan pun, kita boleh jadi satu negeri yang makmur dalam masa 20 tahun akan datang, kalau kita ada good leadership, good government, kerajaan yang baik, kerajaan yang banyak idea, kerajaan yang boleh membawa pendekatan baru dalam pentadbiran. Saya percaya. Tapi kalau saya dah tua sangat, saya pun masa tu tak boleh buat apalah. Sekarang penggadepan ni, kalau tuan-tuan bagi kita pakatan menang, saya ada dalam kerajaan, saya boleh guna idea-idea saya daripada negara China, negara-negara lain untuk bangunkan Kelantan. Tapi kalau dah tua menang, dua penggal lagi baru bagi, saya pun serendahlah, tak cekak lah. Ya? Jadi ada masa lagi, ya. Kita cuba. Kita ambil model-model daripada wilayah-wilayah di negara China. Sangat menarik. Kalau
kita ada masa saya boleh bagi berpuluh-puluh idea negara China, bagaimana mereka asal tak ada wang, tapi bila mereka have a good plan, mereka boleh create wealth, kekayaan kepada orang-orang atau penayak negara China. Sekian. Baik, ada lagi ha, sila. Mai. Mai boleh depan, mai depan tak? Pembangunan di Kelantan sengaja diperlahankan, bukan kerajaan tidak berupaya ke apa-apa untuk membangunkan Kelantan. Sila komen Datuk. Komen saya, kalau orang rakyat Kelantan nak slow, pilih PAS. Kalau nak maju, pilih Pakatan. Terima kasih. Soalan tadi berkenaan dengan bapa kata diselurkan pembangunan. Okey. Ada lagi tak? Angka lu ada lagi? Ada lagi? Okey, kita boleh itu saja dah. Kita pun dah rapat dengan maghrib. Selepas ni boleh tambah lagi makan dan boleh borak-borak dengan Datuk. Jadi itu saja. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah al-As, dan selamat petang kepada semua. Terima kasih. Dari mana? Dari mana tu? Tengah. 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 Tengah.